Halo guys, balik lagi bersama gue Fabian Firdaus di game Chicken. Ya, kita balik lagi main game Chicken. Akhirnya game ini gue bisa dapat di 115 FPS setelah gue upgrade PC. Ya, walaupun emang ternyata gamenya burik. Dan ternyata ini game sekarang udah free di Steam. Gue gak tahu kenapa sekarang jadi free, anjay. Oke, gue mau ngambil barang gue dulu. Kok orang gue gitu sih naik ayamnya? Jadi gue kemarin udah main, udah adventure lah sampai ke ujung gunung sana tuh nih. Kenapa game-nya kocak banget dah? Bentar, gue ngambil blueberry buat jalan. Karena energi gue pakai blueberry. Gue gak tahu nih energi ayam gue apa pakai blueberry ya. Kayak tuh sebelumnya ayam gue harus makan daging mentah, tapi kenapa sekarang jadi blueberry gitu. Nah, gue tuh udah explore sampai sana, udah ngelewatin gunung-gunung. Pokoknya lah banyak, gue udah dapat banyak barang. Terus gue malah mati anjir. Ini apa G gitu pak? Tap shift dash G control G. Ah gak tahu. Ya pokoknya gitulah. Gue udah sampai ujung. Terus gue diserang kalajengking. Mati anjir ayam gue kena racun. Ampun. Jadi gue harus ke sana lagi, ke tempat gue mati dan ngambil alat-alat gue. Abis itu ntar kita modif ayam gue. Ini ayam gue kayaknya kaki belakangnya gak guna ya. Berguna ding. Ayam gue panjang banget guys. Bentar, gue mau kasih lihat. Gimana sih? Gak bisa lagi. Gue harus turun dulu. Wait, kita turun dulu sini dah. Bego. Ayam gue tenggelam. Naik. Ayam gue tenggelam. Wait. Nah, oke, wait. Gue turun. Turun, woy. Oke, turun. Nah, tuh. Ayam gue kakinya 6. 1, 2, 3. 4. Mana 4? 4, 5. Loh. Woy. Kaki sebelahnya mana? Aduh. Wah, ayam gue kurang kaki ternyata. Kakinya 5. Copot kayaknya kaki sebelahnya dah. Kakinya copot sebelah banget. Pantes jalannya jomplang anjir, kakinya cuma 5. Harusnya 6, Cok. Tapi kenapa kaki jadi 5 ya? Apa gue copotin ya? Gue lupa ya. Wait, kita harus ke tempat gue terakhir mati soalnya di sana, guys. Banyak spare part si ayam ini. Terus ada sapi juga nih, sapi gila anjir, gue disuruh duduk sama dia. Nih Wild Wiko. Gue gak tau kenapa dia kemarin jadi jahat, terus sekarang udah baik, itu gue gak diserang. Dan modifikasi gue itu udah sampai di tahap yang kedua. Jadi gue bisa modifikasi ayam ini sampai tahap ekstrim lah. Gue udah dapet kotak gitu. Kotak apa sih? Kotak modifikasi ayam ini. Tapi tetap aja gak terlalu barbar ini ayam, karena gue belum dapat spare part yang bener-bener mantul guys. Gue sekarang udah mulai agak paham tentang game ini. Bentar, gue ambil barangan dulu deh. Nah, gue tuh mati di sini, nah tuh dia tuh. Kan gue mati sama robot tuh, robot setan anjir. Tuh ini nih gue mati sama ini nih, mesin fotokopi. Tuh. OP anjir nembak laser. Ayam tolong. Bego ayam gue, oh mampus. Ayo. Wah, dar. Anjir dia kukuruyuk dong. Ayo gue bantu, gue tonjokin. Mampus mati. Oke, gue dapet mata, dapet daging. Ini daging gue masak nanas kemarin tuh kan, bener. Nah, kita masak daging dulu guys. Gak bisa anjing. Ini nggak, gimana gue gak bisa masak ini, Cok. Padahal kayu gue masih ada ya. Gue ambil dah ini kayu gue, sayang. Nah, oke. Gue tuh mati di sekitar sini, tapi mana ya? Oh, tuh. Tuh ada aspa-aspa bener. Kita kasih makan dulu nih ayamnya. Soalnya energinya udah mulai habis. Makan ya. Ayam tuh makan berry guys. Kalau gue kasih daging keracunan. Bego banget nih game, sumpah. Oke, kita ambil blueberry dan barang-barang gue. Ini nih yang bikin gue mati nih. Tuh. Laba-laba sesedo anjing. Goblok. Mati lu. Wah, ayam gue dikeroyok, Cok. Mati, mampus. Mati lu. Kejar. Mati lu. Ayo lo, tinggal satu lo. Kemarin ada 5 anjir, makanya gue mati. One hit gue kemarin guys. Oke, kita ngumpet di pohon. Ya, lu jangan nebangin pohon, ini laba-laba. Ayam gue malah nebang pohon anjir. Gue ngumpet. Woi, yam, bantuin gue. Lu jangan nebang pohon, serang. Dur. Kita dapat apa ini dari matiin laba-laba gila ini? Dapat daging doang, Cok. Ayam gue gimana cara ngisi darahnya ya, copet? Tuh, kalau dilus-lus darahnya nambah guys. Goblok banget nih game. Oke, kita kasih ayam berry, terus kita usap-usap.
Ini apa nih? Spider mouth. Gue ambil mulut laba-laba, bodinya enggak usah. Tadi kayaknya gue dapat kaki laba-laba gitu, mana ya? Ini apa nih? Spider eye. Gue enggak tahu fungsi spider eye apa, ntar kita lihat, guys. Soalnya tuh masing-masing punya ability, guys. Nah, ini kaki nih, gue butuh kaki. Spider eye enggak. Entar ya, kita lihat ya. Nih, di sini tuh gue punya mata robot, daging, fine buat tali, terus kaki kepiting, crab leg. Ini kaki spider, beda ya. Gue pikir sama. Aduh, ini kakinya jomplang deh. Gue bakal pakai kaki kepiting aja kalau dapat lagi. Kayu. Woi. Kayu, oke. Kayu gue banyak banget deh. Gue nebangin pohon terus. Terus daging. Terus raspberry. Apalagi ya? Sap, enggak, melon boleh. Sama ini mulut kepiting. Kaki, nah nih kaki ayam gua kan kurang, pantesan enggak ada. Nah, oke. Kita lihat di sini, di jurnal. Oh, ini babi ya. Woi, mana yang buat ability ya? Oh, ini nih, discover abilities. Tuh, ini gua bisa gigit lebih kuat kalau gua punya apa ini? Spare part apa ini? Oh, any ya, apapun. Nah, kalau buat beracun gue butuh mulut ular. Kalau buat apa ini? Grace itu apa Grace? Tamak ya? Bisa makan segalanya? Apa sih? Makan rumput. Slowly regain energy by eating grass. Oh, makan rumput guys. Gue butuh mulut sapi, mata sapi, kuping sapi, sama body sapi. Aduh. Nah, ini gue butuh laser eye guys. Tapi defeat or tame a creature with this ability to open its reserve. Nah, itu gimana ya? Gimana ya? Soalnya suara, kok ada suara air anjing? Soalnya gimana itu monster langsung nyerang gua, cok. Alright, kita modif ayam dulu nih. Ayam gua kakinya kurang, cok. Ini gua copot-copotin aja dah. Dash remove. Bentar, guys. Ayam gua kayak kereta anjir. Ya. Jomplang. Ya kakinya cuma satu lagi. Enggak cukup, men. Gua pengen tambahin kaki kepiting tapi enggak cukup. Entar dah. Jadi kita pakai kaki ayam ini dulu aja lagi. Tapi kakinya jangan banyak-banyak dah. 4 aja. Habis tadi kakinya 5 anjir. Harusnya 6 cuman kurang gua pasangnya. Terus mulut yang tengahnya gua ganti sama mulut spider. Dia ability powernya ada 2. Lumayan nih. Gigitannya jadi kuat. Oke. Mata ini mata dino. Enggak usah. Ntar dia jadi lambat. Nah, oke. Nice. Kita harus cari makanan. Kita punya berry sih. Kita kasih ke dia gak? Makan nih. Wih, gila mulut laba-labanya serem banget. Oh, langsung penuh darahnya. Bagus. Ah, kamar gue panas amat. Apa sih ada suara-suara air? Hah, gue tenggelam kah? Setiap gue jalan gue keluar air aja. What the heck? Tuh, ini jelas banget. Gue jadi pengendali air. Tuh, becek guys gue jalan gak jelas. Kita ambil squash. Ambil berry lagi. Nah, di sini tuh seinget gua kita dapat dinosaurus ya. Ada dinosaurus di sini. Monsternya semakin kesini semakin ekstrim. Tapi gua gak punya alat, wait. Kita bikin apa ya? Tombak lah. Gua mau bikin tombak, guys. Karena ini bisa membunuh monster. Oke, paling gak gua bawa tombak lah. Ini apa sih ngebug apa? Oh, udah gak ada. Oh, kayaknya sebelah situ dah. Mappingnya salah. Oh, on. Nih, sebelah sini tuh. Airnya tembus guys tuh. Di mapnya. Tuh, ini ada airnya. Tembus. Orang ngasih blocking mapnya bagaimana sih ini tembus. Aduh. Jadi ini tuh game sebenarnya dijual di Steam berapa tahun lalu gitu dijual. Terus tiba-tiba jadi free. Developernya tuh nyerah, dia gak mau nerusin. Akhirnya dikasih gratis. Terus orang-orang yang udah pada beli cuma dikasih ucapan terima kasih. Kita gak di refund. Kan suwe ya, parah banget. Jadi ini kayak Ark versi apa ya? Versi miskin kali. Tapi dibilang miskin nggak juga, soalnya mahal juga lumayan dulu harganya. Kayak gitulah. Nah, berarti gue harus nge-taming atau ngebunuh monster yang punya skill laser eye. Biar gue bisa tahu laser eye itu apa aja ya kan? Yang dibutuhin. Gitu. Oh, pohon pisang kok gini? Wah, nggak pernah ke Indonesia nih yang bikin game. Nggak tahu pohon pisang gimana. Gua nge-gather makanan dulu guys, karena kalau kita perang butuh buat makanan. Ini nah, oke.
Itu tuh ada monster apa itu? Laba-laba anjir, tapi kepalanya kepiting. Kepalanya ayam, badannya laba-laba, cok. Kayaknya serem anjir. Gua enggak berani lawan itu. Gak dapet ability apa-apa juga, kayaknya itu cuman ayam doang dah. Ada pantat laba-laba sih, mungkin dapet jaring. Khusus ini lagi, wah ini ada kaki kepitingnya guys. Oke. Gua bakal bantai dia nih, Discover creature, buruan. Apa ini? The thing, apa itu the thing? Kenapa the thing namanya? Kita colok lah si thing ini. Wah berak anjir. Siapa yang berak? Woi chill bro. Goblok, bantuin gua. Dari gue sekarat aja langsung. What the fuck. Kucing gue yam bantai yam. Udahnya. Wah ayam gue sekarat cok. Enggak. Let's go. Gue harus bantuin dia. Woy buruan bakal lama banget. Wah gue mati. Motherfuckers anjir. Kuat banget dia cok. Anjay lah. Oke. Gua udah deket. Tuh dia tuh. Tuh si The Thing tuh masih hidup tuh. Wait. Gua turun dulu. Biar ayam gua regen health. Oke. Health ya. Ayam gua harus gua lus dulu. Ayo man. Let's go. Kita ambil barang kita yang dirampok sama The Thing. Terus kita bantai dia. Mana tuh barang gua? Ini dia nih. Ini barang gua nih. Ayo. Aduh gimana? Pick up all. Nice. Nah itu dia tuh. Dari ada tinggal dikit. Ayo ayam. Aduh ayam gue gak sempet nih. Loyo anjir ayam gue. Nih makan. Udah. Ayo. Let's go bro. Ini darahnya tinggal dikit sih tadi. Wah kok banyak lagi darahnya. Monyet. Aduh. Ayam tolongin gue ayam. Oh mampus gue naik sini lo gak bisa ngapa-ngapain kan lo. Ayo. Abis kayu gue. Anjir sampai ngos-ngosan gue. Oke, kita dapat juga kaki piting pada akhirnya ya, guys. Itu apaan? Babi nyala-nyala anjir. Aduh, enggak bisa di-zoom lagi. Gua mau ngambil ini. Ya, enggak bisa ya? Wait, gua makan dulu deh. Penuh inventory gua, guys. Enggak tuh. Tapi kok gua enggak bisa ngambil? Apa tangan gua penuh? Oh, enggak pas. Ini apa sih? Ngebug kah? Enggak bisa diambil. Gua beli ini dulu ini. Nah, oke. Sekarang kita akan edit ayam kocak ini guys, pakai kaki kepiting biar panjang kakinya. Impian gue terwujud. Gue mau pasang kaki kepiting guys biar panjang ini. Tapi badannya gue copot-copotin dulu dah. Badannya kocak banget, panjang banget kayak kereta. Loh. Ini simpen dulu. Ini kita buang-buangin. Alah. Buangnya nggak bisa langsung semua. Yah. Hilang semua tuh. Ketaruh mana tadi tuh hilang semua. Oke. Kita masukin badan utamanya. Terus Apa lagi ya? Ini badan pendek. Ini badan pendek kan ya. Ini kok nempel gini. Nah. Aduh kocak banget. Begini. Terus kakinya di sini. Oke terus ini juga. Nah. Anjir kayak boss terakhir Resident Evil cok. Terus mata robot itu cuma satu lagi mata robot gue. Apalah mata robot. Terus ini mohawk rambutnya mohawk. Terus kita kasih buntut ayam lagi buntut ayam. Mana sini apa ya? Oh ini nambahin armor cok buntut ayam. Tuh jadi 31 armornya. Mantep ya. Semakin gede berarti semakin ini semakin kuat. Tuh ini kaki nambahin apa? Tuh armornya jadi 41 guys. Semakin gede semakin epic hewannya. Oh, wah gue gedein aja ya. Terus mulut nih coba mulut tuh di attack berarti kan logo yang nampol. Jadi 9,1 ini 9,2 lah. Mana sih? Oh ini logo tampol salah. Wih mana mulutnya? Hilang. Gue taruh mana? Oh ini nih. Ngaruh guys. Nah oke. Dia jadi karnivora berarti harus ngasih daging terus dong. Gua kasih ini juga deh. Belum. Apaan sih? Mungkin banyak banget bugnya anjir tuh. Tiba-tiba keluar sendiri cok. Oh gua diserang ini. Macan pantesan. Ayam gua belum sempurna anjir.
ini kenapa jadi begini? Ayam gue berantem sama kucing. Bentar, sabar dong. Aduh, pantesan gue gak bisa ngedit. Ayam gue diserang, anjir. Ah, mana tuh ayam? Oh, jauh. Kalah kah kucingnya? Enggak. Ayo kita tolongin ayam kita, guys. Kucing OP nih. Wow, mati. Sekali tusuk, bro, di... Kita kasih dia daging, guys. Dia sekarang karnivora, kan? Daging gue banyak banget nih, kebetulan. Nih, makan. Kok ayam gue beler gini? Sabar, lu tuh masih modifikasi. Masih tahap ayam uji coba. Oke, ini berarti kaki depannya masih pakai kaki ayam. Udah. Jadi karena dia itu belum ini ya, guys. Belum sempurna. Spare part-nya belum dapat banyak gua, tapi ya udahlah, ini namanya juga berusaha ya. Biar jadi mantap. Ini apa, anjir? Tapi gua enggak bisa naikin dia dong. Ini buntutnya gua buang dah. Biar gua bisa naikin dia. Nah, ini gua kasih sini buat naiknya. Apalagi ya? Gua kasih mulut lagi. Mulutnya banyak banget, guys. Tuh tampolannya damage-nya 13,9, gokil. Tapi energinya kemakan banyak banget, 395. Armornya 31,6. Dia nggak punya ability khusus ya. Ada kaki kucing sih. Ability-nya nambah banyak, tapi gua punya satu doang, sebelah doang, buat apa ya? Bentar dah. Gua simpet. Ini buntut kucing nggak bisa gua ambil. Dah, finish. Kita lihat ayam kita, guys. Wih, jomplang. Ini gelap amat ya versi malamnya. Gua enggak bisa bikin obor kah? Gimana obor ini? Torch. Aduh, butuh sap. Gua enggak punya sap. Kayak gua harus tebang pohon dah. Ini kita tebang ini pohon kelapa. Kita bikin sap. Tebang. Ya, gua bisa bikin obor. Kita bikin obor, dapat. Nah, kan terang jadinya. Nah, ayo, ya, let's go. Kok hilang obornya? Ntar gue kasih dia buah dulu. Nah, makan. Kalau dia omnivora ya, dia punya mulut ayam sama mulut laba-laba. Jadi makanan herbivora sama karnivora masuk. Ayo kita mau kemana lagi nih? Lu banyak kucing banteng di sini, guys. Gue sih masih harus nyari monster yang robot sih ya, biar lebih kuat gitu, biar gue dapat mata laser. Tapi mana ini, nggak ada. Ini apa nih? Apa, anjir, what the fuck? Harbinger of Doom. Woi. Waduh, gila, anjir, Enderman. What the fuck? Jangan. Gua enggak mau mati lagi ya. Jauh. Please damai, bro. Anjir. Aduh, gua tusuk bolu. Beda binatang. Cepet. Wait, panik gua, anjir. Cepet. My god. Ada dua nih. Goblok. Naik. Ayo kita berharap aja lah sama ayam gue lah. Ayam gue udah OP. Let's go, Yam. Serang, Yam. Wah, ayam gue dibantuin, cok, sama puma. Tapi ini puma goblok, ngapain anjir? Apa ini? Siamis cat. Wah, ayam gue dibantuin, guys. Tuh. Kita liatin aja, guys. Tuh. Dia dibantuin, cok. Tuh. Dibantuin sama kucing liar. Ngebunuh hewan gila ini, guys. Biar. Wah, ayam gue sekarat. Ayam sini. Kita panggil. Ayam gue sekarat. Cabut. Ayam gue sekarat. Kabur. Biarin tuh dia berantem tuh, goblok. Mati kah? Wah, anjir. Ngeluarin apaan tuh bocah, kayak Digimon anjir. Ya, makan. Makan. Udah, gak usah gabung ribut lagi lah. Kocak anjir. Si tenaga gimana caranya nih, darah ayam gue bisa penuh. Maksudnya gue sapu-sapu ini terus anjir, sampai gila gue. Lama banget dong. Oh iya, lama banget, guys. Aduh, apa gue diemin aja, ntar nge-heal sendiri kali dia. Berindah. Udahlah, guys, jadi episode kali ini kita sampai sini aja. Lumayan panjang ya soalnya. Dan nanti gue mau ngegrading dulu nih ayam gue biar jadi
GG lagi soalnya nih. Sumpah bego banget ayam gue. Kayak gampang banget mati gitu loh, Cok. Enggak ada ability spesial gitu. Gue harus nyari ability yang kayak laser eye atau apapun gitu biar jadi lebih mantep. Cuma nih darah ayam gue juga habis. Eh, gue malah makan daging mentah. Eh, racunan dong. Oh, enggak ya. Iya, seperti itu. Oke guys, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kalau misalnya yang nonton ramai, gue lanjutin. Kalau enggak, ya nggak tahu lah ya. Ya, dan sampai jumpa.